Envato. Bismillahirrahmanirrahim. Pilih umang ngawing mangadong soang apane sing suwi. Lau dengan tangan kidal dia gagal saudara Dimas Putra membuahkan satu hasil angka 1-0 saudara. AA 1-0 ancang 1-2-3 lakukan sudah lepas satu tembakan angkat tinggi-tinggi masih bisa selamat ke poli angkat tinggi lau. Dan kali ini satu pelanggaran kembali pemain dari KMJ melakukan kesalahan akhirnya angka bertambah menjadi halo 1-1 apa 2-0 oke 2-0 kali ini Dimas Putra pendek datangnya bola angkat tinggi-tinggi KMJ lepas satu tembakan gerak tinggi namun kali ini gagal maning akhirnya saudara Ganol untuk Dimas Putra 3-0 matur suwun bu iya angkat 1-2-3 lot dibiarkan saja lewat angka pertama menjadi 4-0 telah ditemukan kunci dengan ciri-ciri gantungan kuncinya boneka imut time out iya telah ditemukan kunci kunci rumah apa kunci locker kayaknya itu kunci locker tinggi dengan ciri gantungan kuncinya boneka silakan yang merasa kehilangan hubungi leho halo siapa yang hilang kunci nek ah duduk ancar 1-2-3 pendek datangnya bola oh dibiarkan dan masuk saudara angka bertambah menjadi 5-0 kembali Dimas Putra ancam 1-2-3 lakukan sudah pendek datangnya bola pertahanan belakang angka 3-J lakukan satu space di 3 meter gagal maning hanya 0-0 Dimas Putra matur suwun sami-sami angkat 1-2-3 low kembali satu spike dapat dikater kembali Simon tuk Hatta masih selamat kembali ke space 3 meter dapat dikater kembali Simon gerak itu dan kali ini terjadi angka kembali untuk pemain dari Dimas Putra menjadi 7-0 kembali Dimas Putra ancang 1-2-3 pendek datangnya bola sayang disayang saudara satu shift kali ini menyentuh foul naiping ketiga kali ini angka berubah menjadi 1-7 untuk KMJ angka tinggi datangnya bola pertahanan depan angka saudara Dimas Putra dan tidak diperkenankan satu dorongan di bawah dada ketiga kali ini 2-7 KMJ pendek datangnya bola pertahanan depan kembali angkat gerak itu masih selamatkan kembali di sana ada KMJ angkat 1-2-3 open fight chop ball kali ini gagal diantisipasi dan akhirnya terjadi 8-2 terjadi tembrik unggul 6 angka sementara Dimas Putra saudara KMJ tertinggal 6 poin di set yang pertama kali ini hadirin tentunya kali ini sangat seru siapapun yang memenangkan pertandingan tentunya lawan tanding sudah nongkrong yaitu Yoka Junior yang akan nongkrong di babak final kali ini 8-2 ada Dimas Putra
Dekatnya mulai kembali angkat 1-2-3 KMJ lakukan dengan pelan menukik tajam, tidak dapat diselamatkan oleh pemain dari Dimas. Kali ini memperkecil ketinggalan 8-3-8 hingga 8 kali ini KMJ. Iya dong, iya, terlihat sweep yang dilakukannya salah. Kali ini terlihat oleh Bapak Awai kita 4-8. Oh iya dong, mari deh. Angkat 1-2-3 Loh, Tesmo kembali lakukan KMJ. Satu bola ribbon kali ini eksekutor dari Dimas Putra mampu mengantisipasi datangnya bola 9-4 kali ini masih di Dimas Putra. Ancang 1-2-3 sayang disayang, satu save yang dilakukannya gagal. Angka kali ini bertambah kembali memperkecil ketinggalan Mapinan. 5-9 kali ini KMJ lakukan satu spike, namun kali ini terlalu melebar umpan yang diberikannya. Akhirnya bola pun bergulir ke Dimas Putra dengan mudah, angka merubahkan menjadi 10-5. Kali ini pendek datangnya bola, masih KMJ. Angka 1-2-3 congol, masih diantar kembali ada. Ternyata saudara kurang carebot mengantisipasi datangnya bola, angka berubah menjadi 60-10 saudara. Kali ini KMJ ancam 1-2-3 pendek datangnya bola pertahanan tengah ada Simon Papario, angkat tinggi lepas sebelumnya KMJ, angkat tinggi kembali di Cemes dengan tangan kidal masih dapat diantisipasi angkat. Dan kali ini saudara Said Ali Budin mampu mengeksekusi bola dengan mudah dan ringan saja menukik di tempat yang kosong. Kali ini satu angka berubah kembali untuk pemain dari Dimas Putra menjadi 11-6. Dimas Putra ancam 1-2-3 pirang, angkat 1-2-3 angkat ke rumah samping KMJ gerak itu. Bravo yang dilakukannya, angka bertambah jadi 12-6 masih kali ini Dimas ancam 1-2-3 lakukan siapa gerak kunci kembali pendek katanya bola masih selamatkan kembali KMJ lakukan penyelamatan dengan satu spesial, namun tes ulang pun terjadi. Angkat tinggi-tinggi kembali Dimas Putra dapat dikantar kembali pemain dari KMJ. Dimas Putra kembali ada Sol Simon Tokmol masih selamatkan kembali kembali KMJ kembali satu smash 3 meter gagal. Akhirnya satu angka nilai kembali untuk pemain dari Dimas Putra menjadi 13-6 kali ini sipiran dari Jepang ancam 1-2-3 angkat lepas satu tembakan kembali angkat tinggi KMJ angka berubah 7-13 memperkecil ketinggalan tentunya. Kali ini bola ditimang-timang oleh KMJ dielus-elus di tempat-tempat di puter-puter barangnya bunder mulus ceplus ceng anune ditorong lah ceng di tengah angkat singsur goyang setitik dorong di ngarep angkat singsor di gelaman ini iringan didorong angkat kalau tangan kiri ternyata terjadi tesmo saudara. Angka pun berubah kembali menjadi 14-7 masih tertinggal setengah botol 14-7 kali ini Dimas Putra ancam 1-2-3 kembali di sana. Dimas Putra lepas satu tembakan namun sayang disayang saudara, satu shape-nya menyentuh wall diving. Akhirnya angka berubah menjadi 8-14 kembali ke MJ ancam 1-2-3 pas angkat kembali di sana ada Papario ditutup langsung masih selamat kembali berguling di sana sudah berat ditutup kembali di sana angkat tinggi KMJ lepas satu tembakan masih ditutup kembali angkat tinggi KMJ kali ini 9-14 sedang 9-14 masih KMJ ancam 1-2-3 ditimbang-timbang kembali lakukan satu lemparan angkat tinggi pertahanan belakang dari Dimas Putra. Kali ini satu variasi yang tidak terbaca, satu variasi asis dari Papairio bersama saudara siapa gerangan di sana Syahid Alimudin. Dimas Putra pendek datangnya bola ada KMJ angkat 1-2-3 lakukan plus namun sayang disayang pengembalian bolanya kurang akurat. Akhirnya angka berubah untuk pemain dari KMJ 10-15 5 angka tentunya kali ini Dimas Putra. Akhirnya 11-14 kali ini masih KMJ pendek datangnya bola masih selamat kembali Papairio ditutup langsung menukik tempat yang kosong
dan kali ini masuk dan terjadi tie-break di angka 16. Ada dawa-dawa terang jeruk temen ya yang beb selingguan hei. Ya Allah buat SMS uwis iya ngedere mah curiga bahaya bahanoku aku tengah tengah lewat badan mah janjian deh karo mantannya saudara kali di Poperio pending ketanya bawa angkat 1, 2, 3 kali dapat ikan terkembali oleh pemain dan Dimas Putra lolos masih selamat lagi kembali angkat 1, 2, 3 cek dorong ke belakang angkat KMJ kembali satu peraturan penyelamatan namun kali ini gagal saudara angka berubah kembali untuk pemain dari Dimas Putra 17-11 dan kali ini Wong Ganteng ya Allah Wong Ganteng semodo ini datangnya bola kali rugi yang menyebut Wong Ganteng saudara 12-17 kali ini kita lihat 1-2-3 12-17 pendek datangnya bola angkat 1-2-3 Popairio angkat lepas satu tertutup langsung ada Popairio dorong ke depan dan bagaimana sudah tidak terjadi baseball satu angka diraih kembali ke pemain dari KMG 12-17 KMG pendek datangnya bola kembali pertahanan tengah ada di Mas Putra dua kali penerimaan tentunya angka pertama kembali 14-17 kembali KMJ angkat 1-2-3 diilus-ilus barangnya bunder mulus ceplus angkat tinggi Papenio kembali Dimas Putra angkat tinggi kembali angka 1-2-3 cepesan yang cukup menukik kali tidak dapat dikatakan oleh pemain dari KMJ angka berubah di 18-14 kali ini masih Dimas Putra pendek katanya bola angkat tinggi libero ada di sana KMJ pelan saja namun tidak dapat diselamatkan oleh pemain dari Dimas Putra akhirnya angka bergulir menjadi 15-18 lompat kecil ketinggalan KMJ sil ancam 1-2-3 diputer-puter lembab biaya kanannya pendek katanya bola angkat tinggi Papairio lepas satu tembakan ditutup langsung dan terjadi baseball akhirnya angka berubah kembali ke pemain dari KMJ menjadi berapa di sana 16-18 KMJ merangkak satu demi satu kali di KMJ diputar ning biekan maning diputar maning di kanan apa yang katanya bola kembali pertahanan tengah angkat 1-2-3 di Mas Putra kali ini kurang cerebut pengembalian dari pemain KMJ akhirnya angka berubah menjadi 19-16 kembali di Mas Putra Dimas Putra ancang 1-2-3 lakukan sudah siapa gerak 7 pendek katanya bola pertahanan belakang angka tinggi lup dan kali ini satu smash yang cukup manis terjadi tesmo dan keluar angka pun bertambah menjadi 17-19 Roro Maningkang kuat melikang Roro Maningkang angkat 1-2-3 lup ditutup rapat dan kali ini masih 20-17 saudara 20-17 Dimas Putra acak 1-2-3 lakukan sudah pendek katanya bola pertahanan belakang angkat tinggi loh dengan tangan kitanya kembali terjadi baseball kembali 18-20 dua maning harukan pindo maning kang mumpung sore kang pindo maning kuat kang ya kang acak 1-2-3 cep iya saudara sakalas 20 aitak sepisan maning kang keburu maghrib kan ayo bisa menikah tapi angkat 1-2-3 cut Dimas Putra lepas setelah banget open play masuk saudara akhirnya was 1-19 Dimas Putra rancang 1-2-3 di tempat-tempat kali ini diputer-puter angkat satu dorong ke tengah ke belakang angkat lepas satu tembakan open play hey. Aduh kan sikili aja gerayang-gerayang kan kali ini 22-1
angkat satu dua tiga, lepas satu tembakan kembali, angkat open fire, dapat dikasar kembali, angkat tinggi kembali Dimas Putra, angkat tinggi kembali KMJ, cowok ke belakang, ada Papelio, gitu ke langsung, dan akhirnya saudara, punya satu spike yang cukup keras, akhirnya angka bertambah menjadi 22-20 Dimas Putra ajang 1-2-3 pendek katanya mau dibiarkan saja keluar, akhirnya angka bertambah bawah 1-2-2 bawah 1-2-2 ayo kan keburu maghrib sekisar ini mainkan sekerayaan sekerayaan pendek katanya bola angka 1-2-3 love ditutup. Dan kali ini terjadi satu foul, angka bertambah jadi 1-3-1 dan kali ini Wong ganteng, Wong ganteng botok yakin hari ini tinggi datanya bola pertandingan tengah angkat tinggi-tinggi lepas satu tembakan open fight dapat dikatakan tapi sayang nih sayang slap yang kurang sempurna akhirnya angka berubah menjadi 2-2-3 ya lo yang mau ngomong gak dibayar bu iya kita kepeka kayak laka kita kelangan aduh kanya tengelin lo angka tinggi masih lepas ke AMC angkat kembali hei ayo kan hiji maning kan hiji maning ya Allah kan dulu makin kan sekerayakan maning kan kok kau siji maning mah pada harus pada nih enak kan enak banget di dayak beblet SMS kau siapa ya ya saudara tentunya kali ini sangat mendebarkan sekali angkanya begitu mendekati 2-3, 2-4 kita lihat dan kita saksikan bersama-sama tentunya begitu mendebarkan sekali antara KMJ dan juga Putra Dimas Dimas Putra ancang 1-2-3 tipu turning diekan angkat setitik lepas angkat jos set yang pertama tentunya dimenangkan oleh pemain dari Dimas Putra apakah di set yang kedua akan dimenangkan oleh pemain dari KMJ tentunya kita lihat dan kita saksikan di set yang kedua masih satu set kali ini angka 1-2-3 lepas satu tembakan open fight kembali suatu penyelamatan yang gagal angka diraih untuk pemain dari KMJ 1-0 bola kali ini saudara ada KMJ tinggi datangnya bola pertahanan tengah angkat tinggi lepas gagal saudara kali ini 2-0 KMJ pada protes ya yang bem balik yuk aku sih protes KMJ jadi roket tentunya kali ini angka si Bira mampu 1-2 kali ini Dimas Putra angkat gerak itu terbaca namun sayang di sayang tidak dapat terselamatkan saudara akhirnya 3-1 KMJ jadi roket bayang beb dari yang mutia sweet yang salah tentu nek musuh gua ibu kasih juga kan musuh aku sih juga dong udah musuh gak kasih juga gitu oke ya 4-1 saudara kali ini tinggi datanya bola angkat 1-2-3 ditutup rapat 5 ada satu pelanggaran salah satu pemain dari KMJ Jati Roke menyentuh netting wajar bakawi sore magrayang-grayang ya kan ya wajar kali ini 2-4
ada KIC Jatiroke angkat 1 2 3 gerak tipu terbaca kembali Dimas Putra angkat 1 2 3 lolos blok saudara. Akhirnya angka berubah kembali untuk pemain dari Dimas Putra menjadi 3. Hebat kembali wong ganteng wong kasep jare deweke jare rabine jare anake ahai angkat tinggi kembali lepas satu tembakan di drop langsung namun sayang disayang saudara angka berubah menjadi sama menjadi 4-4 kali ini wong ganteng jare rabine jare riamo. Saudara-saudara sekalian kali ini ada Paperio ajak 1 2 3 lepas satu tembakan open play gerak tipu ada Paperio lepas satu tembakan kembali Dimas Putra menempatkan tempat yang kosong di tempat dikembalikan oleh pemain dari KNJ Jatiroke harga bertambah menjadi 5-4 dan kali ini siapa gerakan masih Simon sayang nih sayang rugi yang nyebut Simon. Saudara kali ini angka berubah menjadi kaos labu 55 KMJ Jatiroke akan 1 2 3 lepas satu spike dapat dikantar namun kali ini tidak dapat dikembalikan dengan selamat oleh pemain dari KMJ Jatiroke akhirnya angka berubah kembali untuk pemain dari Dimas Putra menjadi 65 kembali Dimas Putra ancam 1 2 3 lakukan sudah siapa yang ditunjuk kembali di sana pendek datangnya bola pertahanan tegak angkat tinggi kosong lepas satu tembakan KMJ Jatiroke kali ini angka berubah kembali iya sanem sama enem kali ini masih ada KMJ Jatiroke ancam 1 2 3 pendek datangnya bola lepas satu tembakan kembali ada Paperio ditutup rapat KMJ Jatiroke masih selamat kembali hanya terjadi penyelamatan bola angkat tinggi Putra Bibas kembali satu slide yang salah tentunya dari KMJ Jatiroke kali ini membuahkan hasil untuk pemain dari Dimas Putra bagi Juhnem bola ayo digerakkan kali ini Juhnem kodingin ini bola cukup bola saudara kali ini angkat kembali di sana lepas umpan pendek gagal kembali saudara dan terjadi satu teknik di angka 8-6 unggul 2 angka saudara kali ini untuk Dimas Putra di set yang kedua barangkali Anda baru menyaksikan pertandingan set yang pertama dimenangkan oleh Dimas Putra apakah di set yang kedua KMJ mampu mengimbangi kemenangan kita lihat saja tentunya di set yang kedua antara KMJ Jatiroke berhadapan dengan Dimas Putra kali ini ditepak-tepak anu nexing rada empuk muter-muter mulus ceklus dialung-alung dielus-elus 8-6 sor ke depan angkat singsor goyang setitik masuk ya kan ya Allah bagus masuk kan kerasa buah kali ini saudara ya 7-8 angkat 1 2 3 libero dapat dikatar kembali angkat tinggi lepas satu spike namun kali ini satu lontaran balasannya keluar angka menjadi 9-7 kali ini Dimas Putra ancang 1 2 3 pendek datangnya kami sore kan aja nyangkol kankeri kali ini 8-9 KMJ Jatiroke ancang 1 2 3 pendek datangnya bola pertandingan Paperio angkat tinggi gerak tinggi terbaca namun sayang tidak dapat kembalikan dengan selamat angka pun berubah kembali untuk pemain dari Dimas Putra menjadi 10-8 Dimas Putra ancang 1 2 3 siapa yang tunjuk kembali di sana pendek datangnya bola pertahanan belakang ada Bibiro Toser angkat tinggi KMJ Jatiroke kali ini tentunya memberikan satu umpan yang cukup manis 9-10 90-90 KMJ Jatiroke pendek datangnya bola pertahanan tengah angkat tinggi satu pull up smash yang dilakukan quicker utama saudara Said Ali Budin mampu memberikan angka kembali menjadi 11-9
11 kali ini Syahid Ali Nudin pendek datangnya bola, pertahanan belakang ada KMJ jadi roket, angkat tinggi-tinggi, lakukan umpan yang cukup manis, masih selamatkan kembali Andar Papai Rio, lakukan masih lucky ball, angkat tinggi, bola ribon, dapat aman kembali, wow, 10, 11, ayukan mohon pada Kang, ayukan sepisan maning Kang, ya Allah. Pendek datanya bola, angkat tinggi-tinggi, masih selamatkan kembali atas open play. Kali ini satu spike yang dapat kembalikan oleh pemain dari KMJ Jatiroke. Akhirnya angka berubah menjadi 12-10. Siapakah dia? Simon. Allah. Ya Allah. Saudara. 11-12 tentunya kali ini iya ya yang Beb, hatiku berdebar-debar ya yang Beb dengan tukang son. Tentunya kali ini berapa angka 13-11. Kali ini Dimas Putra ancam 1-2-3, lakukan 1-2-3 lagi bol, angkat tinggi, open back di tubuh Prabos. Saudara, akhirnya angka pun bertambah untuk pemain dari Dimas Putra menjadi berapa? 14-11. 14-11 tentunya kita lihat dan kita saksikan bersama-sama di set yang kedua kali ini. 14-11. Kita lihat apa yang terjadi. Angkat 1-2-3 KMJ, lepas satu tembakan open play. Hari tidak dapat dikembalikan oleh pemain dari Dimas Putra, akhirnya memperkecil ketinggalan 12-14. Selisih 2 poin saudara. Kita lihat dan kita saksikan kembali ada KMJ Jatiroke, angkat 1-2-3 love, pendek datanya bola ke samping, lepas kali di Papai Rio, umpan asis yang begitu manis, kembali Papai Rio tutup rapat, dan kali ini kurang caremut pengembalian dari pemain KMJ Jatiroke. Akhirnya angka berubah kembali menjadi 15-12. Dimas Putra hancam 1-2-3 lakukan serve pendek datanya bola, kali ini kurang caremut pengembalian dan tentunya tidak diperkenalkan drama gol yang dilakukan yang terjadi tembrik di angka 16-12, selisih 4 angka di set yang kedua kali di KMJ Jatiroke. Apakah mampu menyamakan kedudukan? Kita lihat saja nanti saudara. Yuk, bagi Anda yang baru saja bergabung, tentunya ini adalah set yang kedua, set menentukan bagi KMJ harus menang. Kita lihat angkanya sudah tertinggal 4 angka, 16-12 saudara. Kita lihat dan kita saksikan kembali ada Dimas Putra. Ancam 1-2-3 siapa gara dituju kembali sana, pendek datangnya bola, pakanan depan KMJ, satu spike dari quicker utama dari KMJ Jatiroke mampu memperkecil ketinggalan dan terjadi sana 13-16. 3 angka kembali KMJ, hajat tinggi datangnya bola, pakanan belakang Dimas Putra, angkat 1-2-3 open break, satu variasi yang tidak terbaca, akhirnya angka berubah kembali untuk pemain dari Dimas Putra menjadi 17-13. 17-13 kali ini saudara, Dimas Putra ancam 1-2-3 lakukan sudah pendek datangnya bola, masih selamatkan kembali KMJ, kali ini masih selamatkan kembali sana, aha bola tanggung rebound di sana, lepas satu tembakan namun kali ini slide yang salah, tidak bisa dikembalikan oleh pemain dari KMJ Jatiroke. Akhirnya satu angka diraih untuk pemain dari Dimas Putra, 18-13. 18-13 saudara, ini datangnya bola, masih selamatkan kembali, angkat 1-2-3 bola tanggung 19-13 saudara, 19-13 kali ini masih di sana, angkat tinggi Jatiroke, pendek datangnya bola, angkat 1-2-3 gerak itu terbaca Papai Rio, angkat kembali, lepas satu tembakan namun los bolanya, akhirnya memperkecil ketinggalan terjadi hanya 14-19 kali ini saudara. 5 angka di set yang kedua, kita lihat mampu untuk menyamakan kedudukan KMJ Jatiroke. Tinggi datangnya bola, masih ada Papai Rio umpan pendek, namun kali ini Syahid Ali Budin sang quicker utama dari pemain Dimas Putra mampu mengeksekusi dengan mudah, akhirnya angka berubah jadi 20-14. 20-14 kali 20-14. Angka pendek datanya bola, namun sayang satu inter apa set yang dilakukannya gagal menyentuh full 90, memperkecil ketinggalan masih untuk pemain dari KMJ 15-20.
Iya saudara, kita lihat KMJ ancang 1, 2, 3. Siapa gerang dituju kembali sana? Ini datangnya bola pertahanan tengah, angkat tinggi saudara Paperio. Masih kurang ceremot, angkat tinggi, bola ribon di sana, angkat 1, 2, 3. Lakukan penyelamatan di depan Paperio, umpan namun bagaimana soal sekalian? Keluar, angka berubah untuk pemain dari KMJ dengan angka 16-20. Masih KMJ jadi rokese. Ancang 1, 2, 3, lakukan siapa yang menuju kembali ke MJ Show. Ancang 1, 2, 3, pendek datangnya bola pertahanan tengah, angkat saudara Simon, asis yang cukup manis tentunya kali ini. Angka pun berubah kembali untuk pemain dari Dimas Putra, 21-16 saudara. 1-16, 1-16, 1-16, 1-16. Angkat 1, 2, 3, kali ini gagal untuk dikembalikan, akhirnya angka bertambah menjadi 2-2, 16, 2-2, 16. Masih Dimas Putra, ancang 1, 2, 3, pendek katanya bola pertahanan samping, lepas satu tembakan kembali di sana. Kali ini lepas satu tembakan namun sayang disayang saudara, keluar pengembalian bola dari pemain KMJ Jati Roke. Akhirnya angka bertambah di 23-16, 23-16 saudara. 3-16 kali tinggi datangnya bola masih, bagaimana sudah keluar. Angka pertama untuk memperkecil ketinggalan dari pemain KMJ Jati Roket, 17-23. KMJ kembali ancang 1, 2, 3, lakukan sudah tinggi datangnya bola, masih selamatnya kembali di salah si pirang Jepang, angkat gratis. Siapa sih Toal Toel, siapa sih Toal Toel, wajah Pak Uwi sore meyak kan Toal Toel gaya kan, engkau berikan malam Senin itu ya, sudah Rasul. Kali ini saudara match point angkat 1, 2, 3, dan masih ada penyakit lasuan tentunya. Kali ini KMJ mampu akan menyamakan kedudukan dengan angka 18-24. KMJ Jatiroke ancam 1, 2, 3, love pertahanan depan, angkat tinggi Paperio, satu spike yang cukup manis tentunya kali ini, dan terjadi di set yang kedua pun tentunya dimenangkan oleh Dimas Putra. Dan akhirnya KMJ hanya bisa menduduki di runner up 3 dan 4. Dan kali ini selamat buat Putra Dimas, Anda siap untuk menghadapi lawan tandingnya yaitu Yoka Junior. Dan tentunya kami break terlebih dahulu beberapa saat